Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini merawat aki. Ini akinya nepelnya jamur, teman-teman. Aku menggunakan air panas atau air yang mendidih. Aku siramkan di nepelnya untuk merontokkan jamur-jamur di nepel positif dan negatif. Ini ceritanya mobilnya di starteri semakin lembek, teman-teman. Jadi strumnya nggak bisa full, nggak bisa jreng. Aku bersihkan dulu jamur-jamurnya atau keraknya. Yang banyak di sekun positif geraknya. Gunakan air panas untuk membersihkan, siram-siramkan aja. Agar setrum bisa maksimal, dibersihkan semuanya, teman-teman. Dilepas keduanya, sekunnya atau nepelnya. Ini aku rendam ke dalam air panas sekunnya. Pakai kertas gosok biar listrik atau strumnya langsung jreng untuk starternya nanti. Gosok pakai amplas sama air untuk membersihkan. Ini sekun yang dimasukkan atau yang direndam tadi dengan air panas biar keraknya luntur. Ini hasilnya setelah direndam hanya dengan air panas.
bersihkan dulu. Untuk pemasangan pasang, jadi yang negatif belakangan teman-teman, pasang yang positif dulu. Lepas untuk pengisian air aki. Untuk membersihkan, nah itu di situ ada lubangnya teman-teman, jangan sampai ketutup itu lubang, lubang pendingin atau lubang penguapan aki, biar akinya tidak terlalu panas. Lubang pendingin air aki. Kalian dicek ketinggian air aki, bila kurang diisi teman-teman. Aku gunakan air aki yang biasa, bukan ini. Kalau aki sir biasanya tutupnya merah, ini yang biasa. Untuk nambah ketinggian air aki jika kurang. Di situ ada batas ketinggian air aki antara kurang sama level atas. Jangan sampai melebihi garis. Bisa tumpah kalau buat jalan. Diikuti, disesuaikan dengan garis atau kebutuhan akinya. Nah, lubang ini harus tidak boleh tersumbat, lubang pendingin air aki. Tutup kembali. Terakhir pasang kabel aki negatif. Kalau melepas usahakan negatif dulu, wajib negatif dulu teman-teman, biar kalau kunci pas pada saat melepas positif kena bodi tidak kongslet atau ngecret. Pemasangan juga negatif belakangan. Ini seandainya kunci kena bodi tidak apa-apa karena negatif. Jadi pemasangan terakhir negatif, kalau melepas positif dulu. Jadi yang terakhir negatif. Bersihkan dulu teman-teman, biar bersih. Dilap. Sekarang kita coba.
terima kasih telah menonton. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.